الدنيا تنصرنا في الأخرى بالحق تتركم lihat wajahnya gak apa-apa ya. Pasti senyum. Coba disetirin lagu rock, apa jangan lagu rock lah, lagu omem omak soneta lah, apa monata koplo koplo, setelin kira-kira nangis gak? Kenceng banget ini, apalagi di dalam ada son kenceng banget. Tapi saya lihat wajahnya senyum, itu satu hal ilmiah yang memang sholawat ini digemari sama orang yang atau iya orang bayi itu kan termasuk orang yang memang hatinya masih lembut. Nggak tahu kalau kita hatinya keras ya, nggak tahu. Kalau orang hatinya lembut itu pasti itu senyum-senyum. Lihat wajahnya itu senyum-senyum anak sekecil itu. Nah ini makanya kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar sholawat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang gemar sholawat. Dan kali ini bapak-bapak sedang saya informasikan bahwa anak-anak di Gria Sukadami itu sedang membludak, senang sholawatnya sedang membludak. Ya terutama bulan-bulan inilah, bulan-bulan akhir-akhir mau bulan puasa ini membludak sekali. Sehingga ya saya katakan, kalau mau ikut hadroh, pertama syaratnya ikhlas. Kalau ikhlas itu diajarkan sama anak kecil, ya ketika tuan rumah itu menyediakan, mohon maaf, kalau ada menyediakan berkat, enggak kebagian, ikhlas. Karena anak-anak ini sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Jadi bapak-bapak yang ada, misalkan ada mau hadroh itu, aduh takut ini orangnya banyak banget. Anak-anaknya enggak apa-apa, enggak usah. Karena saya ajarkan kalau memang mau awal-awal itu kan harus ikhlas. Saya ajarin ikhlas. Ikhlas aja intinya. Nah, Pak RW ngomong dulu, enggak enak. Ayo hadir dulu lah, jos.
Sallallahu alaihi wa sallam.